Nama saya Kustia. Saya seorang pasien kanker payudara stadium 4. Menurut informasi atau cerita-cerita dari orang lain bahwa kanker itu merupakan salah satu penyakit yang menakutkan. Banyak sekali tanggapan negatif yang saya terima yang memberikan rasa ketakutan. Di situ saya merasa down, saya berdebat dengan batin saya, apakah saya harus pilih alternatif atau saya harus pilih medis. Ternyata setelah saya cari banyak informasi mengenai pengobatan alternatif ini, semuanya omong kosong. Saya berobat di Rumah Sakit Cipto sekarang. Setelah 8 kali kemo, saya lanjut pengobatan untuk radiasi sebanyak 27 kali. Saya melawan kanker, saya seorang warrior.